itu dia jalan. Iya. Berarti itu kepalanya yang diangkat dia? Iya, meterannya itu aja, Bang. Yang putar-putarnya itu ya. Iya. Cerita ini, Bang, kejadiannya seperti apa? Kejadiannya jam 3 pagi, Bang. Kami posisi lagi tidur satu rumah. Rupanya besok siangnya nggak ada yang tahu, Bang, habis siang. Air nggak hidup lagi, kan. Datanglah tukang. Pas tukang datang, ngeceklah mesin air. Rupanya curiga dia sama pompanya, apa, meterannya. Meterannya. Pas dicek meterannya udah nggak ada. Barulah aku cek CCTV, kan. Baru langsung ke konteks LPN aku, Bang. Dari CCTV, Bang, pelakunya ada berapa orang, Bang? Pelakunya yang di CCTV 2, Bang. Kayak mana ciri-cirinya, Bang? Ciri-cirinya satu masih kecil, ya, anak-anak tanggung, kan. Yang satu udah tinggi orangnya, kayak udah berumur lah gitu, Bang. Naik apa orang itu, Bang? Orang tuh naik sepeda gitu. Naik sepeda sama jalan, Bang? Iya. Kayak mana, Bang, cara dia beraksi dari CCTV itu kelihatan? Kalau kulihat kan, dia buka tutupnya tuh. Hmm. Ada kayak alat yang gitu, kan. Hmm. Terus dia bukain meternya itu pakai tangan aja diputar bautnya gitu. Udah diambil itu. Udah langsung diangkat? Nah, sampai 10 menit. Ada berapa meteran, Bang, yang dicuri? Dua, ya? Dua meteran. Di sini udah sering gitu, Bang? Kalau info orang-orang sini sih udah banyak sih, Bang. Cuman yang baru ketangkap CCTV cuman di tempat aku. Jadi udah buat laporan ke polisi, Bang, ya? Udah buat laporan. Ya, semoga aja dengan bantuan abang kan makin cepat terungkap, Bang, ya. Okay. Bang, nama abang siapa, Bang? Nama saya Hafiz, Bang. Hafiz. Dari mana dia datang, Bang? Dari arah sana, ya? Terus? Dia pas setelah dapat di arah sana. Oh, iya. Kaburnya ke? Kaburnya ke arah sana. Ke sana.